Halo, halo, salam-salam kakak semua. Saya nama Andy. Hari ini saya nak review satu kereta Pedro Mairi tahun 2019, 1.5 advanced modern dia, yang paling full spec ni. Okey, mari kita tengok ini kereta condition dulu. Okey, so far sekarang saya jalan satu lau, pakai customer tengok ini kereta condition dia. So, kita tengok depan dulu. Ha, boleh nampak lampu memang siding-siding lagi semua. Yang awas itu, dia ini skirting ah. Dulu dia tanpa mesti nak tambah lain buang ah. Ha, itu saya kasih tahu dulu. Macam ni klum semua nak tambah lain, itu lain tambah ni. Okey, sekarang kita tengok body dia. Boleh so tengok nampak dia mecap lah. Okey. Dia mesti sporting, aero sporting dia. Dia pakai 185, 55, 15 enjin. Tayar bunga lebih kurang atau lagi dekat 80% lah. Okay, nampak semua body dia, condition dia. So, tak macam ada apa. Tas dia, bumbung dia. Sama juga spoiling, tak ada cara, tak ada apa-apa. Tayar belakang pun lebih kurang atau lagi dekat 80% sama dengan 90% macam ni bunga dia. Tengok. Okey. Ha, ada sikit-sikit cara lah ni ni. Oh, ada sikit-sikit lah. Okey. Lampu dia belakang Mairi advanced. Okey. Semua so semua okey. Kita tengok dalam dia belakang. Ah, boleh nampak lah. Itu semua memang ori ni. Boleh nampak sekali semua ori. Nah, dia main parking semua ada lagi. Okay. Belakang boot dia. So, spare tayar pun sama juga. Spoiling juga ha? Ah, dia main side semua sama juga. Nampak lah, spare tayar pun macam tak terbayar pakai lah. Tak terpakai mini. Okay. Okay, kita balik. Ah, ada river camera dekat sini. Awak. Sini so tak apa-apa. Condition dia baik, cantik-cantik. Skirt dia. Body dia nampak lah. Tak ada kemit, tak ada apa-apa. So, VVDI. Lim semua untuk pun cantik-cantik juga. Tayar bunga pun banyak juga. Lebih kurang sama lah. 80% sama 90% macam ni. So, okay. Ha, dengan sini lah. Sini ada sikit-sikit cara lah. Sikit-sikit saja lah. Okay. Okay, so sekarang kita tengok interior dalam dia. Saya buka dulu. Dia sini pun boleh buka juga lah. Okay. Kita tengok tepi pintu dia. Ah, dia mecap lah. Semua okay lagi. Tak ada cara, tak ada apa-apa. Sini ada satu. Boleh simpan itu laji ni barang. Sampah ni, buang sampah ni barang. Dia semua pakai manual. Plastik ada lagi. Bawa ada dua carpet dia. Ini yang tambah ni, ini yang original. Eh, original carpet semua baru lagi. Okey, kita tengok seat dia. Ha, nampak dia mesti. Semua okey. Nampak dia mesti. Leather seat lah, itu untuk pakai leather. Okay, sekarang kita start. Okay, boleh nampak dia baru jalan 13008 km sahaja. Sekejap lah, ini pun. Okay. Boleh nampak lah.
tepi-tepi bebek konsol pun lebih cantik. Okay. Ini mileage memang confirm original ha? Sebab dia service time semua dekat itu pun terus sana service. Ah, service food semua dekat sini. Okey. Kita tengok dia punya service food. Tertulis dekat sana. Ini semua satu set lah, semua dekat sini lah. Okey. Ini yang service ke apa? Service food. Ah, dekat sini service food. Ah, boleh nampak lah. Dia service me time. Semua tertulis dekat sini. Okey. Dia last service. Ah, boleh nampak lah. Satu set lah semua bagi. Itu kereta sama juga, ada warranty juga. Was DMA itu sistem semua bangnya semua ada lah. Auto off off semua ada semua dekat sini. Button dia sini pun boleh kontak, control juga. Okay, kita tengok belakang. Lock dia dekat dekat sini. Okay. Jangan nampak lah. Ini kereta baru masuk dia. Baru-baru masuk ini kereta sahaja. Ha, boleh nampak lah dia mesit semua. Atas ni semua umum-umum dia semua cantik juga. Sama tapi ada dua set juga. Bawa memang macam baru lagi. Okay, kita tengok enjin dia. Ah, nampak enjin CC 1.5. Okay, door VVTi, horsepower semua dekat sini. Sekarang pakai tengoklah rehau dia. Dia main parking, marking semua ada lagi. Ha, nampak semua marking dia ada lagi. Tengok enjin dulu ah, sekarang pakai tengok enjin dulu. Nampak dia buat semua bawa dia main marking semua ada. Okey, kita sekarang tengok condition. Tengok nampak tak ada pekat ni. Screw semua original tak ada pekat ni. Lampu original. Okay. Panel. Ah, nampak dia main marking. Semua memang standard ori-ori lagi. Ini kita rehaul. Ah, dengan dia main molek sama juga. Dia original main gam semua ada lagi. Okay, kita tunjuk bawah dia. Okay, so kita balik. Okay, kita pergi test ride ini kereta condition dia. So, baru-baru memang tak payah test lagi lah. Tapi, saya pun nak bagi kasi customer tahu lah ini kereta condition dia. Okay. Okay, reverse camera. Nampak reverse camera dia. Okay. Okay, kita sekarang pergi test ride. Ujian lah, sama ujian dia hari ini. Okay. Tengok, sengat je. Dalam sengat je. Eh, once DMA modern lah, dia sudah full spec habis. DMA itu accessory, sistem, semua barang, semua cukup-cukup. So, cakap betul lah, ini kereta tak payah test pun macam baru lah, ini kereta. Tapi, I pun mesti mahu satu raw lah, bagi customer tahu lah. Sebab ini kereta, kalau ada masalah apa, semua pun under warranty juga. Gearbox, engine, semua under warranty juga. Kalau ada masalah apa, you semua balik itu berdua sana, dia akan semua buat balik kasih. Tapi, mesti mahu
Honda balik sana servis. Okey, itu mesti mahu lah. Itu mahu kasih customer-customer tahu lah. Mesti mahu Honda balik sana servis. Was lah, itu modern lah. Dia ada airbag, dia dekat ada 6 airbag lah. Depan sini 1, 2, 3, 4. Tengah belakang sini 1. Tengah sini tepi ada 1. Dia ada 6 airbag dia. So, I tengok sampai sekarang lah dia ada 6 airbag. Okay, kita fly Mustang. So, tengok sengit dia. Jaga-jaga sikit dia. Okey, sekarang kita pusing dekat sini. Sama, mau tengok kereta, jaga kereta dulu. Okey, tak ada. Kita pusing. Tak ada kereta. Okey, pusing. Okey. So far, okey. Good. Okey, lagi sekali. Motor sudah sampai. Pusing balik. Oh, pakai memang setak ini kita. Tengok steering dia. Okay. Excuse me, excuse me. Okay. Memang bagus ini kereta. Pakai sangat relax. Balik ambil outfit. Itu dia ada bising-bising. Itu apa gerak-gerak. Mana ni lah. Ini barang dia. Ini itu ada kamera dia. Ha? Itu nanti kita pun sama sekali kasih jugalah. Kita kasih ni. Dia original ni lah, rasa dia bukan original lah, dia yang lain pagi ni. Okay, let's go for it. So okay, so very good ini kereta. Lepas sekarang Myvi baru, sekarang modem baru sudah keluar lah. Tapi kalau nak beli, nak tunggu sampai 2 bulan sampai 3 bulan lah. Sekarang air tangan sini, air ada satu lah. Ini tahun 2019, itu was modem dia. Okay, sampai ambil outfit. Okay, salam-salamkan semua. Yang ini kereta Perdura Myvi Advance, I sudah review habis 1.5 yang paling full spec ni. Yang ini mi harga, I bagi satu harga set on dulu mi harga RM51,000. Kalau minat, you boleh datang jumpa I sini, cari I Andy. I boleh tolong kasih you gila tengok berapa lah bulanan dia. Itu I agak-agak gila lah. Kalau muka lebih kurang RM10,000, ikat 9 tahun, interest I pun boleh tolong you dapat 30 lebih sikit sajalah. Okay, agak lebih kurang bulanan dia RM480 macam ni lah. RM480 sembilan tahun. Kalau nak boleh datang jumpa saya. Okay, alamat telefon semua dekat sini. Okay, see you next time. Okay, goodbye.